Jadi barang yang saya akan reviewkan itu adalah Garden Hose Nozzle Multifungsi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya di channel Mta Syuro. So, seperti biasa, seperti pada umumnya tentu dengan tidak bosan-bosannya, saya akan kembali mereview barang lagi. Namun pada kesempatan kali ini, barangnya tentunya berbeda teman-teman daripada yang sebelumnya. Jadi barang yang saya akan reviewkan itu adalah Garden Hose Nozzle Multifungsi. Jadi ini tuh sebuah alat bantu penghubung selang ya teman-teman. Karena ini multifungsi, jadi dia bisa digunakan untuk keperluan miram apa saja. Ya teman-teman, misalnya enggak deh kayaknya. Maksudnya bisa digunakan untuk menyiram tanaman, kebun, alat cuci mobil, dan juga yang lain-lain. Garden Hose ini tuh memiliki dua seri warna yang berbeda, yaitu warna hijau dan juga warna orange. Untuk desainnya sendiri, dia memiliki pegangan atau handle yang berbahan karet dengan bentuk seperti ini yang memudahkan penggunanya ketika menggunakan alat ini, teman-teman. Gimana enggak? Ketika saya rasakan pertama kali aja ini tuh lumayan nyaman banget pasti pegangnya, teman-teman, karena dia dibentuk dengan desain seperti tangan seperti ini yang melengkung kayak gini. Jadi ini lumayan nyaman buat dipegang. Apalagi kalau megang tangannya dia. Tapi enggak juga. Kita juga pasti dibuat bingung, bro. Kok nggak ada pegangannya? Gimana cara ngeluarin airnya? Ya nggak tahu. Sama, saya juga dibuat bingung awalnya. Ternyata alat ini didesain tanpa pegangan menekan supaya tidak menyesatkan penggunanya, teman-teman. Sehingga Anda tidak perlu menekan pegangan sepenuhnya lagi untuk terus menyedotkan air. Ya, karena melahkan juga sih. Di sini juga terdapat beberapa jenis mode pola airnya. Kalian tinggal putar-putar aja seperti ini untuk terus mengubah setiap modenya, teman-teman. Terdapat 10 jenis pola air yang berbeda-beda. Contoh singkat videonya adalah seperti ini. Jadi ini adalah video di mana ketika Garden Hose Nozzle itu digunakan. Video ini saya ambil melalui akun TikTok dengan sumber akunnya Tera Digambar ya teman-teman. Terlihat di video bahwa pengguna akun TikTok tersebut menyemprotkan air menggunakan Garden Hose dengan pola air yang berbeda-beda. Sangat bagus dan efisien kan teman-teman? So kalian gak perlu ragu dan bingung lagi harus memilih tipe Garden Hose seperti apa nantinya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja video seputar Garden Hose. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Atau teman-teman bisa tanyakan langsung melalui nomor WhatsApp kami. Nanti kami akan sediakan nomor di bawah ini dan juga di link deskripsi. Oh iya teman-teman, kami akan memberikan hadiah bagi teman-teman yang udah berkomentar atau menanyakan sebanyak 10 kali di kolom komentar ataupun via WhatsApp seputar produk kami. Yang tentunya hadiah tersebut berasal dari produk kami juga. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk teman-teman itu komentar di kolom komentar atau via WhatsApp. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk teman-teman itu berkomentar. Bagi teman-teman yang ingin melihat barang-barang kami, kami juga sediakan link dari website marketplace kami di kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.